itu sebelum saya lanjutkan apapun yang ingin dikatakan, saya persilakan siapa yang apa langsung apa yang mau untuk menyampaikan ya, hajat kedua. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama Alvin mewakili adik, Alvin anak pertama dari total 8 bersaudara, ya, mewakili adik pertama berarti Amr anak kedua, ya, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk ayah, bunda, dan keluarga besar. Mungkin kalau yang Alvin kenal cuma Nazira untuk sekarang, ya, keluarga besar dari Nazira yang masya Allah luar biasa hidangannya, sambalnya habis juga, sambalnya enak banget, luar biasa. Tapi harus disiapin lagi nanti, insya Allah. Suka bercanda emang ya. Ya, alhamdulillah Alvin mewakili karena sekarang Abi sudah, kami yakin Abi sudah di tempat yang lebih baik sekarang. Tapi tentu kami yakin Abi pasti sangat senang, sangat senang sekali, sangat bahagia sekali dengan maksud, tujuan, dan niat yang baik dari masya Allah adik Alvin yang sangat luar biasa. Niat baik tersebut adalah ingin meminang atau melamar Nazira binti Ziyad. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Amin. Berdoa semoga asbab kita berkumpul di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia nanti kelak kita berkumpul kembali di tempat yang mulia. Amin. Jauh-jauh Power datang ke sini, enggak nyangka nyampe sini. Tentu semua tadi sudah dibungkusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Amar kenal dengan Nazira ini sudah lama, tapi waktu itu ya cuma sekedar kenal aja. Tahun ini baru tiba-tiba ada rasa. Masya Allah. Amar mimpi 3 kali berhasil. Wow. Dan Amar bukan hanya sekedar istikharah, Amar merasa tidak cukup kalau seandainya cuma istikharah, tapi juga musyawarah dengan para guru, dengan para ustaz, para habaib, dan juga orang tua. Alhamdulillah, biar mereka sangat membuka jalan dengan mereka. Fadol, silakan. Amr, Abi Ridho, Abi Ridho, bahkan maupun Ridho. Alhamdulillah, makanya Amr datang ke sini. Amr juga bingung dilancarkan semuanya. Sebenarnya ini disuruh balik kalau kita ini di jalan tengah dari di tol, tapi ini tetap boleh jalan sendiri. Ya, Amr. Iya. Semuanya nggak ada yang boleh. Kita nggak boleh surat apa-apa. Karena Amr ini dari hati yang berapa lagi, Amr niat baik datang ke sini. Karena Amr kenal dengan Nazira, Amr nggak mau maksiat, Amr nggak mau berzina, Amr nggak mau pacaran. Karena Amr bagaimana nanti selamat di dunia akhirat. Karena kalau seandainya Amr tidak bisa menjaga diri Amr dengan segala kelemahan dan ketidaksempurnaan iman yang Amr miliki, gimana nanti Amr membimbing istrinya? Karena Amr lemah iman, Amr pengen selalu benar-benar berdatang ke sini. Amr ingin menyampaikan niat baiknya. So, kira-kira seperti itu. Amr berdoa semoga dilancarkan semuanya. Kira-kira seperti itu. Yakin, sudah yakinkah hati Ananda untuk menerima pinangan Ananda Amar? Alhamdulillah. Thank you.
Assalamualaikum semua, masya Allah di pagi yang cerah ini coba kita lihat, wow, bukannya bahagia sekali, masya Allah. Doain teman-teman, sumpah gue tegang banget asli. Doain ini, aduh, banyak kayak tahun ini udah lepas kejombloan hari ini. Lamaran, insya Allah doain. Ini ada mamah nih tuh. Masya Allah. Ada Aska di belakang, ada Syahla di belakang. Doain biar lancar semuanya, para guru, para habaib juga ikut, doain biar lancar. Sumpah panik banget gue. Akadnya tanggal berapa, akadnya? Akad tanggal 10 Juni, Bapak. Resepsi? Tanggal 26 Juni. Doain, masya Allah. Lancar semua. Coba. Payah banget ya, belum pengalaman. Guys, nanti Bang Alvin gua bully. Aduh, bahaya. Keren banget coba stylenya. Wih, masya Allah. Mar, coba ceritain Mar, gimana awal ketemunya Mar? Jadi pertama kali tahu itu dari Instagram, dari teman si Dodi, teman kuliah. Katanya Mar, nih gua ada temen nih minta fallback, coba mana sini? Wush gitu. Cakep gua. Oh, gimana? Cakep juga. Malah abisnya udah fallback gitu. Ya udah abisnya kita sibuk masing-masing aja, sibuk di dunia masing-masing. Kita kuliah, gak pernah kontakan, biasa aja gitu. Nah terus gak lama dia datang ke acara Zikir Akbar di Masjid Azikra setiap Ahad pertama. Itu pertama kali ketemu. Ternyata aslinya, masya Allah. Oh, Mar, gue mau tanya boleh Mar? Tiba. Berarti kalau nggak cakep nggak di follow back? Ya. Jadi dari mata baru turun ke hati. Cih. Udah berapa lama berarti kenal Mar? Kalau kenal berarti udah sekitar setahunan. Tapi kalau intensnya itu baru 2-3 bulan terakhir ini. Masya Allah. Jadi udah yakin, udah isi koroh. Terus musyawarah sama para ulama, ya udah datang ke rumahnya sekarang lamaran. Masya Allah. Lama-lama. Beh, salah. Udah nggak tahan bang. Astagfirullahaladzim, masya Allah. Bavin, kok mimpi? Apaan? Dimasakin bini. Waduh. Enak banget makanannya. Masak apa? Masya Allah, waduh. Sambelnya kerasa banget, Aduh. Sedikit gila banget. Ma, coba ceritain gimana kesan pertamanya ketemu sama Nazira, gimana kemarin? Masya Allah. Gimana? Mama waktu ketemu pertama kali, yang kenal itu Amar, kira-kira dua beberapa hari yang lalu ya. Terus pas ketemu, belum bicara nih, baru melihat wajahnya, masya Allah. Sepertinya dari wajahnya sudah terlihat anaknya sangat baik. Mengharapkan memang melihat Amar tidak sempurna. Masya Allah. Cantik wajah, cantik juga hati. Masya Allah. Masya Allah. Nanti Mama ajarin naik kuda mah ya? Oh pasti. Iya. Sepertinya juga calon mantu apa yang baru ini beliau juga kepengen berkuda katanya. Karena itu adalah olahraga sultan. Alhamdulillah. Ini udah pengen banget pengen dapetin mama nih buat kuda. Wah. Woi, bangun. Sorry. Udah nyampe nih. Udah ayo turun. Mana sih? Bismillah. Insyaallah. Salim dulu. Tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik. Pak. Ya. Alhamdulillah ya. Udah sampai, guys. Wah. Aku deg-degan. Lu deg-degan enggak, Min? Biasa aja tadi asli. Thank you.
ramah. Benar gitu. Mama. Pujian dan puji syukur mulai kita panjatkan kehadiran Tuhan. Mudah-mudahan gadis yang ditujunya, yang dicita-citakannya, yang telah diperhitungkan sehingga sudah menjadi kebulatan tekadnya untuk menjadi pendamping dalam kehidupan rumah tangganya, mudah-mudahan adalah gadisnya ada di sini. Kami atas nama keluarga besar almarhum Kiai Muhammad Arifin Ilham bertanya, apakah maksud dan tujuan kamu diterima atau tidak? Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, kami akan pulang dan membawa semuanya itu lagi ke akhirat. Alangkah bahagia yang diharap terakhir. Jaka. Dipinang di Jaka. Tempat berbawa. Alhamdulillah. Bunga cempaka tumbuh bersemi. Cakap. Bunga melati di lingkar aman. Jikalau kanda sesungguh hati, tidak menanti di pelaminan. Allah. Alhamdulillah. Udah. Nih, udah, aku mau tanya deh, Oke, okay, boleh, boleh. Itu. Gue kayak jadi kayak wartawan gue ini. Zira, gimana kesannya setelah lamaran? Insyaallah, coba. Setelah lamaran seneng, cuman masih kayak belum seneng banget karena belum akad. Oh, jadi, berarti harus akad sekarang. Wow. Iya. Bisa aja. Bisa aja. Sabar ya, Dek, sabar. Kalau ibaratnya belum apa ya, belum bucat bisul lah ya gitu. Belum telah. Tapi kenal udah berapa lama? Udah kenal berapa? Kenal coba cerita. Kenal udah dari 2019 tahun, ya. Iya. Cuman di situ cuman kayak cuman follow-followan IG. Gitu. Sibuk masing-masing kuliah aja. Ketemunya di mana ketemunya? Ketemu di mana? Di Zikir Akbar di Sentul. Masyaallah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman kalau mau cari jodoh jangan jauh-jauh, datang majelis taklim. Datang ke Zikir Akbar. Masyaallah. Guys, akhirnya awal tahun ini ya. 2 bulan terakhir ini ya. Iya. Baru 2 bulan sih. Lebih 2 bulan Januari. Iya, itu Amr awal-awal itu belum nggak ada apa, mimpi tiba-tiba. Mimpi apa tuh? Nah itu dia, nanti dibalikin pas makanan yang tercerita. Oh iya. Woy, mimpi lah. Mimpi. Tapi memang pas ketemu itu kayak ada tertarikan ya? Tertarikan gitu ya? Itu bukan tarik-tarikan lagi. Lagi diwawancara sama ibu, foto-foto tiba-tiba. Itu dia, itu. Gini. Atas bawah kesetrum semua. Gimana tuh mama ini? Badan kesetrum. Jadi badan. Ini ada ide. Nanti kalau udah saat kita buat reka adegan pas mereka pertama kali ketemu. Wah, ada syutingnya udah mereka berdua langsung bintang itu udah. Lagunya lagu India. Aduh. Tadinya rencananya tahun depan nih. Ya? Itu dia. Tapi maju akhir tahun maju lagi tahun jadi depan. Jadi Juni 2 tahun 1 tahun, ya. Tahun akhir tahun naik lagi. Kalau mau apa rencana gimana? Aduh. bahaya. Umi, kesan-pesannya seneng gak Nazira? Ya, sangat senang sekali. Masya Allah. Karena sebenarnya juga Umi selalu berdoa. Mudah-mudahan anak Umi ada salah satu dengan anaknya Ustaz terkenal. Impiannya dulu ya. Iya. Dan alhamdulillah seperti gitu. Itu. Jadi dalam hati selalu berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan ada anak saya centol sama atau anak Ustaz berjodoh dengan anak saya. Alhamdulillah. Ternyata semuanya gara-gara doa Umi. Oh, okay. Pantesan bingung. Ini santet macam apa ini kok sampai terikat banget ternyata doa Umi. Masyaallah. Itu di. Alhamdulillah berkah. Coba mama kesan-pesannya selama lamaran coba ngomong. Ini kamera mana?
Subhanallah, walhamdulillah. Lebih dekat. Udah langsung pegang aja, langsung ngomong aja. Ya, subhanallah, walhamdulillah, senang banget. Hari ini kayak mimpi ya, bisa ketemu dengan keluarga besar Nazira ya. Memang pertemuan kita kali ini sangat singkat. Kita juga belum saling mengenal, tapi setelah melihat langsung mamanya Zira, kemudian ketemu dengan Zira, ketemu dengan Kak Bella, subhanallah kelihatan. Langsung klop ini, langsung kayaknya klop. Ini kita masya Allah, keluarga soleha. Kita doakan semoga nanti acaranya Ananda Amar Azikro akan resepsi berjalan dengan lancar, Allah mudahkan. Dan semuanya Allah berkahi dalam naungan ridho Allah. Akadnya 3 bulan lagi kan? Oh iya, jangan lama-lama. Tahu nggak ada yang bilang kabilah rasanya pengen cepet-cepet akad. Siapa yang bilang? Oh iya. Ternyata Amar nikah juga ya? Iya dong. Iya dong. Ada waktu itu pernah bilang nikahnya setelah kuliah, tapi itu kan rencananya Amar. Amar nggak tahu rencana Allah seperti apa. Ternyata rencana Allah jauh lebih indah. Jadinya tahun ini, sebulan lagi. Dua minggu ya? Tuh kurang malah. Kurang lagi. Kurang ya? Insya Allah lancar deh. Amin. Nanti resepsinya tanggal 26 Juni. Insya Allah deh, berkah. Ya. Lihat. Lihat. Mbak Lela, kenapa? Kenapa tiba-tiba Amar kekeh tanggal 26? Tanggal 22 Juni itu wafatnya Abi Arifin Ilham. 22 Mei ya. Hari kemudian ini tanggal 10 Juni pernikahan Amar. Pernikahan. 8 Juni lahirnya Abi. 9 Juni. 9 Juni lahirnya Yusuf. Kemudian tanggal 26 Juni ulang tahun ya, Umi. Ulang tahun pesan tercinta ya. Ulang tahun Umi berapa? Yang ke-56. Ke-56. Masih 30. Si muda. Bisa aja. Bang Alvin kemarin apa yang lain itu bilang minta 19 Juni. Amar bilang enggak, tanggal 26. Tuh, Mbak Lela saksi ya. Kemarin tanggal 19, enggak 26. Salah, dengerin Mbak Amar. Shala, gimana perasaannya Bang Amar nikah, seneng gak? Kenal Kak Zira, Kak Eza di mana? Lagi ngurusin makanan lagi. Tuh bilang seneng dia. Kenal sama Kak Zira, seneng gak? Seneng, alhamdulillah. Malu. Nanti kita berarti kencang lagi ya. Tanggal 26 Juni itu ulang tahunnya Umi. Allahu Akbar. Alhamdulillah lancar proses lamaran. Alhamdulillah. Jadi sekarang habis proses lamaran kita makan dulu ya. Insya Allah satu tahap lagi yaitu akad nikah. Doain lancar sampai hari H. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustadz, hari ini sudah selesai proses lamaran. Boleh Ustadz minta doanya Ustadz buat Amar? Buat Adinda Amar ini insya Allah akan melepas masa lajang. Tapi ingat belum akad nikah. Iya belum. Maaf belum Ustadz. Baru khitbah, belum sah. Dan insya Allah mudahkan semuanya, Allah berikan kelancaran. Amin.
dan Allah berikan kemudahan sehingga akad nikah nanti akad nikah yang diridhoi dan barokah. Amin. Menjalankan mahri gaibat rumah tangga dalam hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabi ajmain. Allahumma alif baina qulubahuma. Amin. Kama alafta baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajih. Amin. Allahumma alif baina qulubahuma kama alafta baina salihin was salihat. Amin. Allahumma alif baina qulubahuma. Amin. Ridhaka fi ridhaka ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Selamat buat Adinda Muhammad Amr Ad-Dhikra. Insyaallah terus semangat sampai surganya Allah. Insyaallah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Set wawancara lagi set sama media. Alhamdulillah, masya Allah, akhirnya selesai juga. Gimana? Lega banget. Masya Allah. Ya Allah, alhamdulillah bahagia, lega. Sabar, masih satu tahap lagi. Apa ya? Tuh? Akad nikah. Kenapa tadi nggak akad aja sekalian? Jangan loh, belum. Oh belum. Tiga bulan lagi ya? Oh, aduh. Nggak kuat lama-lama. Masya Allah. Dua minggu lagi, insya Allah. Ya Allah, okay. Semoga dimudahkan semuanya. Dimudahkan semuanya, masya Allah. Berapa? Dua minggu ya? Dua minggu lebih. Masya Allah. Nah teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube ini, follow Instagram kita. Nanti kita ngadain giveaway nih. Yang beruntung nanti diundang ke pernikahan Emor ya. Cakep. 5 cakep. Orang aja ya. Cakep. Atau 1 orang aja. Oke. Maulah marah. Allah itu ada mohon. Wow. Doain lancar.